Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Udah semangat sih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, sehat. Udah masih menguap. Bangun tidur, Kak? Ya, karena ini masih dalam suasana lebaran, Ustazah mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, jadi kalau Ustazah banyak salah, baik dalam kelas, baik dalam pembelajaran Zoom, Ustazah mohon maaf lahir dan batin. Nah, dalam suasana lebaran kita kembali fitrih ya, kembali fitrah, kembali suci. Untuk itu kita harus meminta maaf ya. Nah, sesama muslim kita harus saling meminta maaf dan harus saling memaafkan ya. Ini sama sesama teman-temannya sudah ini kah? Sudah minal aidin kah? Belum. Ya, ucaplah, bah. Dan teman-teman, saya mohon maaf lahir batin. Mungkin setelah pernah waktu masuk di dalam kelas, pernah mengolok, nah sampai berkelahi, nah itu harus saling ya, harus mau saling memohon maaf lahir batin ya. Nah, atau mungkin pernah ambil barang teman tanpa pinjam, sehingga temannya marah ya. Nah, jadi hal-hal kecil seperti itu tetap harus saling minta maaf ya. Nah, dan kita juga harus mau memaafkan teman-teman kalau ada teman-teman yang berbuat salah ya. Sebagai umat Islam, sebagai muslim yang baik, kita harus mau meminta maaf dan memaafkan ya. Tuh sudah ada from ya Sarah Yasmin, everyone mohon maaf lahir batin ya. Nah, tadi ada yang sudah ini ya, ada yang masuk dari tadi pagi. Siapa tadi itu? Oh, Agifti. Dari jam berapa masuk sudah di Zoom ya? Nah, jadi kalau jadwal Zoom-nya jam 9.45, nanti masuk di jam 9.45 nah ya. Karena Ustazah masih Zoom ya, masih Zoom di kelas 1 Abu Bakar. Nanti kalau kalian gabung kan enggak mungkin. Nah, jadi Ustazah tidak konfirmasi karena Ustazah masih Zoom ya. Nah, jadi mohon maaf nak ya. Nah, jadi kalau nanti lihat Arabiknya kan jadwalnya Zoom-nya jam 9.45. Ya, tapi alhamdulillah Afgifti sangat semangat ya. Semangat dia belajarnya. Ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena selesai setelah puasa, kemudian lebaran kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang ya, sehingga kita masih tetap belajar ya. Nah, kita masih bertemu belajar walaupun masih secara daring dan insyaallah jika keadaannya juga sudah membaik, insya Allah pekan depan kita sudah PTM ya. Nah, kemudian salawat beriring salam, tak lupa pula kita hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau telah membawa kita, telah memperkenalkan kita indahnya Islam, ajaran Islam, telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yang seperti saat ini kita rasakan ya. Nah, maksudnya terang menderang itu maksudnya agama Islam ya. Nah, kalau zaman dahulu kan zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan. Nah, sekarang kita sudah mengenal Islam. Nah, dengan Islam itu kita mengetahui bahwa banyak hal-hal yang banyak hal-hal yang dulunya itu tidak boleh dilakukan ya. Nah, tetapi karena kita sudah mengenal Islam, kita sudah mengetahui bahwa tidak ada agama yang paling baik melainkan agama Islam.
Ya, coba Ustazah mau tanya, yang puasanya full 1 bulan, ayo angkat tangannya. Wih, banyak ya, Alhamdulillah. Nah, Abid, ada Sarah, siapa lagi? Oh, ada Muhammad Nur Faiz, Nur Faizi. Kemudian ada Sazia. Agifti full kah kemarin, nak 1 bulan? Enggak, bolong satu. Oh, ada bolong satu, iya, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian Malika. Banyak juga, Ustaz. Banyak ya, Aziza. Alhamdulillah, ternyata kalian di kelas 2 sudah ada yang mampu sampai 1 bulan. Pun kalau ada yang masih bolong 1, bolong 2, nah, insya Allah di tahun-tahun berikutnya bisa full kembali ya. Nah, mungkin karena itu sakit. Nah, karena faktor sakit kan. Kalau faktor sakit kan kita tidak diwajibkan puasa full ya. Kalau yang sakit ya. Kalau misalnya Ustazah, saya sudah tidak mampu. Kalau saya lanjutkan puasa, saya bisa ini Ustazah, bisa pingsan ya. Nggak apa-apa ya. Nah, karena namanya kita kan belajar. Nah, insya Allah dari pembelajaran kalian puasa di tahun ini, insya Allah tahun depan akan lebih maksimal. Kalau tarawihnya, ada nggak yang di sini tarawihnya full 1 bulan? Oh, banyak. Alhamdulillah, Sarah, ada Abid, dan Muhammad Turfaizi. Nah, jadi kalaupun puasa, ibadah-ibadah yang lain jangan ditinggalkan ya. Nah, terutama tarawih. Biasanya kalau sudah pertengahan, misalnya ya awal-awal puasa, semangat sekali sudah tarawihnya. Tetapi kalau sudah pertengahan, malah sudah tarawihnya. Nah, jangan seperti itu ya. Yang namanya bulan Ramadan itu kita dari awal sampai akhir harus semangat ya. Nah, alhamdulillah itu jadi sebagai latihan kalian lah ya. Insya Allah di bulan, di tahun berikutnya niat kembali ya Allah, saya berniat insya Allah di tahun depan puasa, ibadah-ibadah saya, khususnya tarawih saya, sholat 5 waktu saya, insya Allah terjalankan ya, dapat dilaksanakan dengan baik, semoga diberikan kesehatan ya. Ya, baiklah, hari ini kita belajar Arabik ya, kita masih membahas tentang pembelajaran 8, yaitu Ad-Darsul Tsamin Al-Hayawanah ya. Al-Hayawanat itu tentang hewan ya. Nah, jadi kemarin itu sebelum kita libur, kita juga sudah bahas tentang hewan ya. Hanya saja belum hanya beberapa kali pembahasan ya. Jadi di sini insya Allah kita kuatkan kembali pembahasan tentang hewannya. Nah, masih ini ya, masih ada juga yang belum ini ya, yang belum hafal kan. Nah, jadi Ustazah kembali mempelajari tentang hewan. Insya Allah dengan melihat kembali gambar dan bahasa Arabnya, insya Allah adalah ya yang kalian tahu nak ya, sehingga bisa mudah nanti pada saat ujiannya ya. Nah, pada saat ujian nanti kalian, oh ini sudah saya pelajari, saya ingat kemarin. Nah, ini sudah dilihat di layar nak, ada nggak muncul di layar? Sudah. Ya, ini ya di layar tentang hewan. Ini kemarin sudah ya, sudah dicatat itu apa itu asadun. Apa itu jamalun? Apa itu namirun dan lain-lain. Sudah semua dicatat itu apa artinya? Sudah. Ya. Coba kalau sudah, kemarin sudah Ustazah ajar enggak bagaimana lagunya? Sudah. Hah? Ya, ingat, ada nggak kemarin yang sudah Ustazah ajarkan bagaimana lagunya? Belum atau sudah? Belum Ustazah ajarkan, nak? Udah, Ustazah. Udah, coba yang bilang sudah. Coba bagaimana kemarin yang Ustazah ajarkan? Ayo, siapa yang bilang sudah tadi? Ayo, siapa yang bilang sudah tadi, nak?
Suruh apa? Hah? Suruh matikan. Ayo, kemarin pakai nada apa? Mana tahu aku ini kemarin terkedok lagi ini. Udah lupa ya? Udah lupa? Oke, nah jadi ini mufradat ini kalau ada yang mau pakai nada lain, nada lagu yang lain boleh. Nah yang penting ini ya, yang enak kalian rasa, yang mana ya kira-kira bagus ya. Silakan kalian hafalkan. Atau mau ikuti nada yang usah ajarkan juga boleh. Nah coba sama-sama, ini yang agak mudah aja ya. Pakai nada ini. Asadun singa, jamalun unta, namirun harimau, dababatun beruang, timsahun buaya, filun gajah, fa'run tikus, ailun rusa, hiasonun itu kuda, parosyatun itu kupu-kupu. Nah, boleh pakai nada begitu ya? Saya belum kelihatan gambarnya. Apa, Nak? Saya belum kelihatan gambarnya. Belum kelihatan gambarnya, Kang? Yang lain sudah? Sudah. Sudah. Yang lain sudah kelihatan, Nak? Mungkin ada yang ini, mungkin ada yang anunya. Ini ada sudah yang coret-coret. Kenapa? Suka betul coret-coret. Kalian mau buat apa? Gambar bahasa Arab. Nah, silakan ya kalau ada yang punya nada lain usaha, saya nada lagunya seperti ini. Kalau ada juga yang kayak usaha boleh, yang terserah yang kalian anggap mudah ya. Nah, coba sama-sama kita nyanyikan ya. Asadun singa, jamalun unta, namirun harimau, dababatun beruang, timsahun buaya, filun gajah, fa'run tikus, ailun rusa. Isonun itu kuda, farosyatun itu kupu-kupu, kasodun jenik sinjabun tupai, dikun ayam jantan, kurabun burung gagak, matun burung merpati, jatun itu kambing, jajatun itu ayam, jamusun itu kerbau. Nah, itu aja Naya. Nah, coba sama-sama Nah, pakai nada lagu itu aja biar enggak ini ya, enggak udah ribet, agak mudah ya. Sama-sama ya, ayo sama-sama. Wahid Isnani Salasa. Asadun singa, jamalun unta, namirun harimau, dababatun beruang, timsahun buaya, filun gajah, isonun fa'run tikus, ailun rusa, isonun itu kuda, farosyatun itu kupu-kupu, syarodun jengkrik, sinjabun tupai, dikun ayam jantan, kurabun burung gagak, mamatun burung merpati, jatun itu kambing, dajajatun itu ayam, jamusun itu kerbau. Oke, siapa yang satu orang? Kira-kira ada nggak yang satu orang yang mau menyanyikan kayak ustazah tadi? Ayo, yang berani, siapa? Gak ada? Gak ada.
Enggak ada, kok enggak ada sih. Coba Ustazah mau tanya, apa bahasa Arabnya tikus? Pak Run. Ya, Pak Run. Tikus. Ya, apa tikus? Pak Run. Oh, Farin, Pak Run. Apa bahasa Arabnya gajah? Bilun. Apa gajah? Filun. Gajah filun. Apa bahasa Arabnya tikus? Pak Run. Apa bahasa Arabnya gajah? Filun. Ya, banyaknya filun. Filun. Ya, selanjutnya apa bahasa Arabnya unta? Jamalun. Nah, biasanya ada yang nama Jamal. Nah, ditambah Jamalun itu unta ya. Jamalun. Nah, apa bahasa Arabnya singa? Aswajun. Ya. Aswajun. Apa singa? Asadun. Harimau. Ya, zoom lah. Namirun. Harimau. Apa singa? Namirun. Singa. Hasadun. Jangan terbalik ya. Singa sama harimau itu beda. Nah, itu hampir mirip-mirip tapi itu beda ya. Apa itu apa singa? Hasadun. Kalau harimau? Namirun. Kalau gajah? Filun. Kalau unta? Jamalun. Kalau tikus? Farun. Kalau harimau? Namirun. Kalau singa? Asadun. Kalau rusa? Ailun. Rusa, Ailun. Kalau kuda? Ustazah. Ya. Suaranya nggak jelas. Suara Ustazah? Suara Ustazah jelas nggak? Jelas. Ustazah sudah teriak-teriak nih, Nak. Ya, mungkin HP-nya ini lagi ada gangguan ya, atau jaringannya. Oke, kita lanjut. Kuda, apa bahasa Arabnya kuda? Hisonun. Ya, hisonun kuda. Kuda, hisonun. Kalau rusa tadi, apa rusa? Ailun. Ya, ailun, rusa. Ailun, rusa. Kalau kuda? Hisonun. Kalau unta? Jamalun. Kalau harimau? Namirun. Kalau singa? Asadun. Kalau tikus? Filun. Kalau gajah? Filun. Nah, coba Ustazah mau cek. Coba bukunya ditutup semua. Hah? Sudah ditutup semua? Sudah. Ada yang lihat buku ya? Coba apa bahasa Arabnya unta? Jamalun. Jawab Toyib. Apa bahasa Arabnya tikus? Farun. Ya, Farun. Jangan lihat buku. Apa bahasa Arabnya unta? Jamalun. Apa bahasa Arabnya tikus? Farun. Apa bahasa Arabnya harimau? Namirun. Apa bahasa Arabnya singa? Asadun. Apa bahasa Arabnya gajah?
Rilun. Ada yang gitu-gitu bukunya nih. Apa bahasa Arabnya rusah? Ailun. Ailun. Wih, cepatnya. Ailun, cepat ditaunya ya. Apa bahasa Arabnya kuda? Ison. Isonun. Ya, isonun. Apa bahasa Arabnya singa? Asadun. Asadun. Bahasa Arabnya kuda? Isonun. Rusah? Ailun. Lihat buku kah ini yang menjawab ini? Lihat buku? Enggak. Oh, alhamdulillah. Bahasa Arabnya gajah. Kenapa Abid Naufal? Senyum-senyum dia. Ilun. Nah, coba hari-hari apa yang menakutkan? Kiamat. Kiamat. Oh, Ustazah kira harimau. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut ke tadi kan sudah. Yang ini belum, buaya sama beruang. Nah, lihat buku dulu. Nanti sebentar baru tutup bukunya. Nah, bahasa Arabnya buaya. Timsahun. Ya, timsahun. Jadi perhatikan panjang pendeknya, nah ya. Jangan ada lagi yang bingung-bingung. Timsahun. Timsahun. Nah, beruang. Apa bahasa Arabnya beruang? Dababatun. Beruang. Beruang. Dababatun. Timsahun. Buaya. Buaya. Timsahun. Apa bahasa Arabnya beruang? Dababatun. Apa bahasa Arabnya buaya? Timsahun. Timsahun. Apa bahasa Arabnya buaya? Timsahun. Apa artinya dababatun? Beruang. Apa dababatun? Beruang. Apa itu beruang? Dababatun. Apa buaya? Timsahun. Apa timsahun? Buaya. Buaya. Apa itu unta? Apa itu harimau? Apa singa? Apa itu beruang? Dababatun. Apa itu buaya? Timsahun. Apa itu kuda? Isonun. Apa itu rusa? Ailun. Asadun, singa, jamalun, unta, namirun, harimau, dababatun, beruang, timsahun, buaya, filun, gajah, fa'run, tikus, ailun, rusa, hisonun, itu kuda. Sekarang tutup bukunya. Sudah ditutup bukunya. Coba yang lain jangan bersuara ya. Kalau Ustazah tanya, yang lain jangan bersuara. Siap-siap. Nah, Amar Abdullah ngintip-ngintip. Nggak apa-apa ya. Muhammad Zaki, apa bahasa Arabnya gajah? Tirun. Iya, 100 untuk Zaki. Abid Naufal, yang senyum-senyum dari tadi nih. Apa bahasa Arabnya tikus? Farun. Farun, ya bukan Farun. Farun, ada huruf al, ada huruf alif yang mati ya. Ha, Farun, hamzah situ nah ya. Nah, sudah bagus. 90 ya, pengucapannya yang kurang sedikit. Nah, coba Azafadia. Apa itu? Azafak. Hewan. Aza, mikrofonnya dibuka Aza. Aza, apa bahasa Arabnya? Sudah ditutup kah bukunya Aza? Sudah. Nah, apa bahasa Arabnya unta? Sinjab. Apa unta nak? Sinjab. Tutup mikrofonnya Aza. Aza Fadia, tertutup. Gak kedengaran suaranya, Nae. Buka ininya, buka mikrofonnya. Di
Dibuka itu unmute-nya itu jadi mute. Udah didengarnya Ustazah. Ya, Jamalun ya, oke. Okay. Jamalun Ustazah. Nah? Jamalun. Ya, oke. Okay. Ya. Nah, 100 aja ya. Selanjutnya Sarah Yasmin, sudah ditutup bukunya. Sarah Yasmin, apa bahasa Arabnya kuda? Kisonun. Iya, Masya Allah. Sudah tahu dia. Atar. 100 ya untuk Yasmin ya. Atar. Atar. Apa bahasa Arabnya singa? Asadun. Iya, Masya Allah. 100. Nah, selanjutnya. Selanjutnya. Sazia. Ya, apa nak? Iya, silakan nak, silakan. Ah, Sazia, apa bahasa Arabnya harimau? Apa bahasa Arabnya harimau, ayo? Namirun. Ya, Namirun, ya. Namirun Sazia, ya ingat nak ya, Namirun, ya. Iya, Namirun. Tadi Sazia jawab enggak? Ya. Sazia dapat nilai 85. Selanjutnya. Di mana ini? Siapa Ginong? Mariam. Mariam. Apa lagi namanya sih? Mariam. Mariam. Mariam dengar Ustazah. Beruang, apa bahasa Arabnya beruang? Daba. Daba. Daba batun ya. Daba batun beruang. 85 untuk Mariam ya. Selanjutnya Naraya Reiko. Naraya Reiko, apa bahasa Arabnya buaya? Apa bahasa Arabnya buaya, nak? Pada malam cuma ada sahun, 85 untuk Naraya Reiko. Selanjutnya Muhammad Nur Nurzizi. Kenapa sudah senyum-senyum Nurzizi? Siap-siap yang belum ditanya ya. Apa bahasa Arabnya rusa? Apa nak? Lun. Ailun. Iya, cuma lunnya kedengaran ya. 100 untuk Muhammad Nur Faizi kan Nurzizi. Nur Faizi. Oh, Nur Faizi kan? Tidak salah edit ya. Oke, selanjutnya. Apa lagi ya? Semua enggak ya? Ada yang belum, oh, masih ada. Oh, sudah semua. Oke, kita lanjut dulu ya. Coba siapa yang mau, satu orang yang mau membacakan, yang mau menghafal, yang mau mengucapkan tanpa lihat buku dari Asadun sampai di Fakrunnya. Jadi, kan tadi sudah 9 ya kosakata yang kita hafal hewan. Siapa yang mau dari 1 sampai 9? Nah, yang ini aja. Yang ini. Ini semua yang tadi kita sudah pelajari, yang ini. Siapa yang mau mengucapkan dari 1 sampai 9? Iya, Sarah Yasmin, Masya Allah. Tanpa lihat buku ya. Bisa enggak tanpa lihat buku? Oh, bisa. Oke, silahkan. Yang pertama, atau mau pakai lagu atau enggak? Enggak. Enggak ya, silahkan. Yang saat pertama. Nah, Asadun. Apa saja? Dua. Jamalu. Ya, yang ketiga. Harimau. Yang empat. Dia takut marah dari kelas. Beruang. Beruang. Yang kelima. Memang beberapa debat itu memang dari awal banget itu dari sebelum semua terjadi. Mikrofonnya terbuka ini. Apa yang kelima nak?
itu gimana sih rasanya? Kadang-kadang mungkin emang udah jalan. Buaya, tim? Tim? Ada kejadian di hidupku. Ya, tim Sahun, Masya Allah. Yang keenam. Solun. Apa Solun? Oh, Hisonun udah. Kalau gajah apa gajah? Gajah apa gajah? Filun. Iya, filun. Selanjutnya rusa. Iya, Ailun. Kemudian yang terakhir tikus. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dulu untuk Sarah Yasmin ya. Nah, dia sudah bisa siapkan 1-9 ya. Nah, ya, Ustazah yakin yang lain juga pasti bisa ya. Yang lain juga pasti bisa dan ada sudah yang sudah hafal ya. Nah, nanti yang belum, nanti tinggal dibuka-buka bukunya, dibaca-baca nah ya. Diperhatikan, oh ini bahasa Arabnya yang ini. Karena insya Allah itu akan keluar ya. Akan keluar di soal ujian semester. Nanti kalau lihat hewannya, langsung sebut bahasa Arabnya. Nah, biar tidak lupa ya. Oke, selanjutnya kita kembali ke bagian belakang. Ya, udah di sini bagian belakangnya. Nah, ini masih ada kosakata sekitar 9 juga ya. Nah, coba perhatikan. Nah, kupu-kupu, faro, syah, syatun. Faro, syatun. Kupu-kupu. Faro. Kupu-kupu, faro, syatun. Apa kupu-kupu? Faro, syatun. Apa faro, syatun? Kupu-kupu. Kupu. Apa kupu-kupu? Faro, syatun. Selanjutnya, gambar yang kedua. Jarodun, jengkrik. Jengkrik, jarodun. Apa jengkrik? Jarodun. Nah, jarodun, jengkrik. Jarodun. Jarodun. Selanjutnya, gambar berikutnya. Tupai, sinjabun. Apa? Sinjabun. Ya, sinjabun. Apa sinjabun? Tupai. Tupai. Ya, tupai. Sinjabun, sinjabun tuh. Ya. Nah, selanjutnya apa kupu-kupu tadi? Faro, syatun. Faro, syatun. Apa faro, syatun? Kupu-kupu. Apa jengkrik? Jarodun. Apa jarodun? Jangkrik. Selanjutnya sinjabun. Apa sinjabun? Tupai. Tupai. Apa tupai? Sinjabun ya. Nah, coba ditutup lagi bukunya. Ustazah mau tanya, apa bahasa Arabnya kupu-kupu? Faro, syatun. Ya, faro, syatun. Ya, faro, syatun. Kupu-kupu. Apa bahasa Arabnya jengkrik? Jarodun. Ya, jarodun. Jarodun. Jengkrik. Apa tupai? Sinjabun. Sinjabun. Ya, sinjabun. Sinjabun. Tupai. Apa tupai? Sinjabun. Apa sinjabun? Tupai. Tupai. Coba tutup bukunya ya. Ustazah mau tanya. Siapa lagi yang belum Ustazah tanya? Agifti. Agifti, apa bahasa Arabnya kupu-kupu? Faro, syatun. Iya, faro, syatun. Masya Allah, hebatnya. Nur Rifda Ayun, Ayinun. Nur Rifda Ayinun S. Ya. Nur Rifda, sudah siap? Apa bahasa Arabnya jengkrik? Jaro,
Jarodun. Ya, Jarodun ya, Jarodun jengkrik. Nah, jangan lupa nak Jarodun jengkrik. Mana ini enggak kelihatan mukanya? Gelsi Budi Naira. Nah, kalau Ilham Nur An'am lagi sakit nah ya. Jadi yang lain kenapa enggak buka kamera? Gelsi Budi Naira. Gelsi dengar ustazah? Ya, coba Gelsi apa bahasa Arabnya tupai? Sinjabun. Ya, sinjabun. Muhammad Nur Faizi kalau menguap itu harus ditutup. Nah, jangan dibiarkan lebar begitu, ditutup ya. Nanti masuk lalat lagi. Nah, oke. Okay. Nah, tadi ya sudah kupu-kupu, farosyatun, kemudian jengkrik, jarodun, kemudian tupai. Sinjabun. Sin? Sinjabun. Nah, ini selanjutnya ya. Dikun, ayam jantan, kemudian gurobun, burung gagak, hamamatun, burung merpati, syatun. Apa syatun? Domba. Ya, domba. Biasanya kalau di sini nggak ada domba, biasanya kambing ya. Ini seperti domba tapi beda ya. Kemudian dajajatun. Ini banyak bulunya. Dajajatun, ah? Ayam. Jamusun. Kerbau. Oke. Nanti ini selanjutnya kalian pelajari nah ya. Nah, sekarang ikuti ustazah ya, ikuti ustazah. Nanti nah, kalau misalnya ada yang mau pakai lagu, ada lagu lain boleh. Ini sebenarnya Asadun singa, Jamalun unta. Ayo sama-sama. 1 2 3. Asadun singa, Jamalun unta, Amirun singa, Gagabatun beruang, Imtahun buaya, Filun gajah, Fakrun tikus, Airun busa, Sonun itu kuda, Syatun itu Jarodun, Jarodun jengkrik, Sinjabun tupai, Tikun ayam jantan, Gurobun burung gagak, Hamamatun burung merpati, Syatun itu domba, Dajajatun itu ayam, Jamusun itu kerbau. Oke, kita ulang sekali lagi. 1 2 3. Asadun singa, Jamalun unta, Amirun harimau, Dababatun beruang, Timsahun itu buaya, Timun itu gajah, Ayo diulang, semangat ya semua bersuara. Ya, 1 2 3. Asadun singa, Jamalun namun harimau, Dababatun beruang, Timsahun buaya, Filun gajah, Fakrun tikus, Airun busa, Sonun itu kuda, Farosyatun itu kupu-kupu, Jarodun jengkrik, Sinjabun tupai, Dikun ayam jantan, Gurobun burung gagak, Hamamatun
burung merpati jatun itu domba jatun itu ayam jamusun itu terbau ya. Nah, jadi diingat ya kosakata yang kita pelajari hari ini yang kalian sudah setengah dihafal, insya Allah bisa kalian hafal kembali setengahnya dengan cara kalian baca-baca ya. Nah, jangan dilupa nak ya. Nah, setiap apa yang kita pelajari itu biar dia melekat, biar tidak mudah dilupa. Nah, kalian harus rajin buka bukunya. Oh, ini kalau lupa, oh ini. Kalau lihat hewannya misalnya, oh ada tikus. Oh, tikus apa ya bahasa Arabnya? Oh, Fahrun. Sudah diingat lagi. Kalau dilupa, buka lagi bukunya ya. Ingat ya. Nah, insya Allah ini dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk hari ini tidak ada penugasan ya. Tidak ada tugas. Nah, hari ini tidak ada tugas ya. Insya Allah di pekan berikutnya pada saat PTM baru Ustazah berikan tugas ya. Nah, jadi tetap semangat belajarnya anak ya. Semangat. Nah, besok lagi kalian Zoom, tetap semangat, jangan loyo-loyo ya. Nah, kan liburannya sudah selesai ya. Sudah selesai. Ya. Jadi waktunya untuk belajar, belajar yang serius sudah sekarang karena bulan depan kita sudah ujian bulan depan di akhir ya, akhir bulan ini tanggal 30 ya. Nah, kita sudah ujian ya. Sudah ujian. Apa nak? Tanggal 31 kalau ya, tanggal 31 tanggal 30. Kita sudah ujian. Pas nanti kalian sudah pas. Ini sudah apa? Bulan Juli kalian sudah kelas 3. Ya. Dirasa sudah kelas 2, kelas 3 sudah. Ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Ya, sudah paham semua? Sudah. Coba belajar bahasa Arab susah atau ini? Susah atau mudah? Enggak. Mudah. Menyenangkan atau ini membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan ya belajar bahasa Arab. Menyenangkan ya. Nah, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, Ustazah akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah apa yang kita laksanakan, kita pelajari, bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Ustazah. Dan apa yang salah itu datangnya dari diri pribadi Ustazah, mohon dimaafkan. Dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian hamdalah, kemudian doa kafaratul majelis. Ayo sama-sama ya. Astagfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma. Wabihamdik. Ashadu awla ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh keluar nak, boleh keluar ya. Bye. Ya, boleh keluar nak. Dadah Ahmar Abdullah, Malika, dadah Maryam, dadah Abid. Abid siaga sudah dia, siap sudah dia dengan pakaian sekolahnya. Ilham Nur An'am ya, cepat sembuh nak ya. Nah, Deva, dadah. Boleh keluar sudah nak? Ya. Amar Abdullah mau makan kue lebaran sudah? Ya, silakan keluar. Adeva, Adeva ini sudah dibuka kameranya. Dadah, masih tidur kali. Adeva masih tidur ya?